Jajar Barat merupakan salah satu desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak. Situasi dan kondisi saat ini menjelang pemilihan kepala desa serentak tetap kondusif, aman, tertib, dan lancar. Demikian disampaikan PJ Kepala Desa Batu Jajar Barat. Sosialisasi yang dengan mohon dengan sangat, walaupun emang agak sedikit lah, mana namanya juga adakan demokrasi kan, alhamdulillah bisa terkendali lah. Jadi ya kayak misalnya kita bikin perjanjian lah, kalau menang kita legowo, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, tetap yang mana-mana juga yang jadi pimpinan kita, alhamdulillah warga sih dia ingin desa lebih banyak lebih maju yang diinginkan sama warga, cara pelayanan ke warga yang mudah-mudahan peningkatan, ada peningkatan. Alhamdulillah kalau warga mah oke, setuju. Makanya dari itu saya jadi PJ, pasti banyak warga yang nggak tahu siapa pemimpin kita, pas akhirnya sosialisasi sambil mengenalkan diri ke warga, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemerintahan desa di Desa Batu Jajar Barat sukses. Pihak desa dan perangkat yang lainnya bersama RT dan RW akan siap untuk mensukseskan pemilihan kepala desa serentak tanggal 24 November 2019.